Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Lesos dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Pimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Si yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada Ayu dan juga salah satu sahabat lamanya yaitu Augie sedang bermain basket nih pemirsa. Informasi ini dilansir langsung dari Instagramnya Augie, di mana di sini mengungkapkan bahwa dia senang sekali bermain basket bersama dengan Ayu Ting Ting dan katanya ini merupakan kali pertama Ayu Ting Ting main basket. Pertama kali main basket, bener kan Ayu Ting Ting? Fun ya, pokoknya kita akan melihat nih penampilan Augie dan juga Ayu Ting Ting bermain basket secepatnya di Kishio TV. Dan informasi tersebut langsung dikomentari oleh Lian Brebes. Kenapa doi selalu cantik? Masya Allah. Gila, idola gue cantik terus Ayu Ting Ting. Doi cantik dari Wing 92. Kemudian juga dari Daniel Hermansyah, Kamis Jumat main yuk katanya nih. Masya Allah cantiknya Ayu. Wow keren Ayu, kapan tayangnya nih? Kapan tayang? Wah banyak sekali nih yang mengomentari kapan tayangnya episode ini. Sepertinya episode ini sudah ditunggu-tunggu para sahabat dan juga pecinta Ayu Ting Ting dimanapun nih pemirsa. Gaya dan juga penampilan Ayu Ting Ting sungguh memang sangat cantik, natural dan pastinya sangat elegan. Penampilannya kali ini bersama dengan Augie sungguh sangat dinanti oleh para sahabat dan juga Ayu Ting Ting dimanapun dia. Semoga sukses dan semoga lancar. Semoga view-nya mencapai target, amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya juga di sini ada penampilan cantik Ayu Ting Ting malam hari ini di salah satu penampilan yang sangat luar biasa. Namun masih dirahasiakan nih pemirsa. Penampilannya kali ini dibagikan oleh sang makeover yaitu Yuni Saputra dan juga dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di mana di sini Ayu Ting Ting memakai gaun yang sangat luar biasa mewah dan juga cantik dengan rok berwarna merah dan juga atasan berpadu dengan coklat dan juga berwarna krim emas. Ayu Ting Ting terlihat sangat luar biasa cantik dan juga menawan. Sepertinya ada acara besar bersama dengan timnya nih, namun masih disembunyikan. Bagi sahabat semua yang penasaran, insya Allah Mimin akan menginformasikan kembali untuk sahabat semua. Di sini Mimin akan menampilkan pesona dan juga kecantikan Ayu Ting Ting yang memang luar biasa. Di sini Ayu Ting Ting hanya memakai outfit baju berwarna putih dengan poni di depannya. Walaupun seperti itu, Ayu Ting Ting terlihat sangat natural dan pastinya seperti cute ya, anak-anak banget nih walaupun sudah beranak satu. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga perjalanan karirnya semakin sukses dan semoga timnya selalu solid, amin ya rabbal alamin. Inilah penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini yang memang spektakuler dengan beberapa pengawal pribadi yang selalu setia dan selalu bercanda nih pemirsa. Sehat selalu untuk Krisna, Erik dan juga Nurul Raja Rustami serta Muhafiat. Ada Yunis Saputra juga nih. Sehat selalu untuk semuanya, semoga selalu dilancarkan. Inilah hasil makeover dari Yunis Saputra dan juga Krisna Fahrigi sebagai Hydro. Semoga selalu sukses, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan informasi-informasi yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga sahabat di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terlimpah rezeki tentunya, rezeki yang halal, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, jangan lupa terus bagikan kebahagiaan untuk orang-orang di samping Anda. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. Wede, ini kado dari Ayu Hasahan. Mari kita buka.
Wede, ini kado dari Ayu. Hasaha. Mari kita buka. Waduh, so pretty you. Sarangnya cinggu, asik. Ini gue doang kan yang ditulisin gini kan, Ayu. Ini ada bando ya, buat skincarean perlu bando ya. Alright, another card. Oh, peel of mask, brightening. I see. Hasaha. Thank you, Ayu. Wow, aku dapat ini. Hasahan dari Ayu Ting Ting tuh, wow. Ini nih yang suka aku lihat di instastorynya dia, di instagramnya dia. Oke, okay. Aku pakai ya. Thank you Hasahan. Wow, aku dapat ini nih. Hasahan dari Ayu Ting Ting tuh, wow. Ini nih yang suka aku lihat di instastorynya dia, di instagramnya dia. Oke, okay. Aku pakai ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday Afiat. Ini gue dari Erik, dari kita belum ya, dari kita nyusul ya Fiat. Happy birthday Afiat. Panjang umur, sehat amin. Selalu, banyak amin. Rejeki, semakin amin. Sukses amin. Selalu jadi muafiat yang baik amin. Dan semoga apa yang dicita-citakan terwujud amin. Bahagia selalu, make a wish. Tiup lilin dong. Amin, 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 amin. Happy birthday. Ya, tiup lilin gua gak, ya, happy birthday. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my get something out of my nightmares. Stand it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this.